Pada orang yang sibuk nak percaya tak percaya suami ni, ni ada bukti tak ada bukti. Sebenarnya apa anda nak sebenarnya? Anda nak apa sebenarnya? Anda nak bahagia kan dengan suami anda? Anda nak suami anda setia kan dengan anda? Anda nak suami anda sayang anda, betul tak? Tapi tanyakan kepada diri anda, apa yang anda sedang buat ni, adakah menyebabkan suami anda sayang pada anda? Adakah dengan cara anda sibuk pushing suami anda, buktikan betul ke bang, benda ke benda ni akan menyebabkan suami anda semakin tertarik dengan anda? Ramai orang tak sedar benda ni. Kita ada pilihan. Daripada kita menderita, sakit hati, stres, mikirkan bukti, dapat bukti, tak ada bukti, suami aku tak mengaku, padahal aku dah rasa dah apa, tak habis-habis dengan drama tu, kita nak stop drama tu. Kita nak bagi pilihan kepada anda untuk jangan main drama tu lagi dah. Cukup-cukuplah main drama tu. Kita start cipta cerita baru yang lebih mengembirakan. Iaitu apa? Macam mana nak jadi semut? Ha, macam mana nak supaya suami tu semut datang kepada anda? Ha, supaya diri anda tu bersemut, menjadi gula, manis, menyebabkan semut datang, menyebabkan suami yang datang pada anda, suami yang mengejar anda. Ha, macam mana perempuan tu buat pun, macam mana anda jugalah yang suami anda akan berpulang balik. Dia kena ada apa tau, dia panggil strategi sebenarnya. Okay, kita kena faham. Bila anda tak diagnose, bila anda tak diagnose hubungan anda, anda tak buat, itu yang menyebabkan anda tak pasti. Apa yang menyebabkan suami aku suka dengan perempuan tu? Apa yang aku ada, apa yang perempuan tu tak ada? Ramai orang tak tahu sebenarnya. So anda perlu untuk tanya kepada pasangan anda. Tapi kalau hati tengah tak kental, tak boleh tanya soalan ni. Tapi kepada anda yang hati dah start okay apa semua, anda boleh buat diagnose ni. Sebenarnya anda boleh tanya kepada pasangan anda, apa yang abang rasa dan apa yang abang dapat dalam hubungan abang dengan wanita tersebut. Tapi anda kena tanya dalam keadaan hati anda dah terubat. Kalau anda tengah menderita, tengah sakit, bila anda tanya benda tu dengan meleleh mata apa semua, memang confirm suami takkan layan anda. So dia perlu dalam keadaan yang relax, dalam keadaan yang bersantai, hati pun dah dirawat, gembira, sok seronok tanya. Saya curious lah bang, masa dulu kan bang, masa abang ada hubungan dengan si Anu tu, saya curious lah nak tahu apa yang seronok sangat sebenarnya, apa yang menyebabkan abang dengan perempuan tu lah. Macam tu cara tanya dia. Tapi kalau anda tengah sakit hati, tengah terluka, memang tak boleh buat benda ni. So bila anda tanya suami anda, suami anda pasti akan jawab. Rupanya itu rasa yang dia dah pernah rasa dengan kita dulu. Tapi kita tak sedar, kita tak tahu yang sebenarnya kita boleh kembalikan balik rasa tu.